Bahkan pernah saya ditawarin untuk kekayaan karena saya orang gak punya, tapi Bunda menolak. Karena bagi Bunda kekayaan tersendiri adalah kekayaan hati. Harta bisa dicari, tapi bukan berarti Bunda gak butuh harta. Purwatu itu hanya menawari bahwa manusia itu berusaha sekuat tenaga dan selalu minta kepada yang di atas, tidak boleh minta ke makhluk apapun kecuali ke Allah SWT. Nah, di sini Bunda memilih hidup menderita, mengamalkan ilmu yakin dan ikhlas dengan tapa brata, kata orang Jawa. Tidur tidak boleh pakai kasur selama 2 tahun. Harus selalu di depan pintu. Karena apa? Bunda mendoakan orang-orang untuk sukses. Bunda itu ibarat ikan. Ikan kalau kecil berenang siang malam jarang tidur. Bunda jujur jarang tidur. Tapi kalau sudah besar digoreng yang makan orang lain. Jadi beliau Ratu Pantai Selatan itu pas nawarinnya menunjukkan uang kah, emas atau berupa berlian atau gimana? Enggak, jadi gini. Kamu kepengin kaya apa enggak? Enggak. Buat apa saya kaya kalau nanti saya jadi sombong? Kalau seandainya Bunda memilih kekayaan, itu dikasih langsung uang, berlian atau lewat jalan lain? Biasanya yang Bunda tahu ini. Yang Bunda tahu. Oke, alhamdulillah, hirobil alamin. Di sini kita sudah bertemu kembali bersama Bunda Ratri, yang dimana Bunda Ratri ini pada konten sebelumnya sudah pernah kami konten juga. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang atau ngobrol manis dengan Bunda Ratri, mungkin kita menanyakan kabar Bunda Ratri terlebih dahulu. Jadi gimana kabar Bunda sekarang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya, kenapa kok Bunda Ratri memakai sekarang memakai baju hijau? Jadi pada kesempatan kali ini Bunda Ratri akan menceritakan sedikit pengalaman Bunda Ratri pada zaman dahulu. Kenapa Bunda Ratri pas dikasih kekayaannya oleh sosok Nyai Loro Kidul, kenapa kok bisa ditolak? Dan awal mula pertemuan Bunda Ratri dengan sosok Nyi Loro Kidul ini bagaimana, boleh diceritakan kepada kita dan tentunya kepada penonton yang selalu setia menonton channel kami pun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya berbicara untuk konten di YouTube anak-anak kami. Semoga konten ini membawa berkah. Sebelumnya mohon maaf apabila nanti ada paparan tutur kata yang tidak pas. Ini hanya konten, hanya cerita. Percaya syukur, enggak apa-apa. Bukan untuk paksakan, gitu ya. Paksakan, bukan untuk diyakini, tapi untuk ditelisik kebenarannya, bisa dicari sumbernya dan bisa diyakini dalam keadaannya. Sebetulnya Bunda juga nggak tahu ya apa yang terjadi pada diri Bunda. Bunda tahun 2007 diberi amanah untuk menolong orang. Pas di Majalengka tahun 2010 ada petunjuk suruh ke Pelabuhan Ratu, harus duduk di batu yang sesuai ditunjukkan dalam mimpi, yaitu dinamakan bukan di Pelabuhan Ratu tapi di Tepus. Nah, di situ Bunda mendapatkan petunjuk bahwa saya diminta untuk membantu hamba-hamba Allah yang minta pertolongannya. Jangan percaya dengan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi percaya yang pakai logika, dan kekuatan gaib itu ada, harus diyakini tapi tidak harus diikuti. Seperti itu. Bahkan pernah saya ditawarin untuk kekayaan karena saya orang gak punya, tapi Bunda menolak. Karena bagi Bunda kekayaan tersendiri adalah kekayaan hati. Harta bisa dicari, tapi bukan berarti Bunda gak butuh harta. Karena sesuatu yang tidak pakai
logika tidak akan masuk dalam kategori kehidupan. Orang sedekah harus pakai uang. Orang berobat harus pakai uang. Orang naik haji harus pakai uang. Makan pakai uang. Uang adalah segalanya, tetapi uang bukan menyelesaikan masalah segalanya. Dalam artian, kalau kita kaya, mencari kekayaan dengan hal-hal yang tidak berkah, yang tidak diridhoi oleh Allah, apalagi menyimpang di jalur Allah, dengan minta ke makhluk yang kita tidak mengeluarkan tenaga, tidak bekerja, cuman minta, itu mustahil. Jadi Ibu Ratu itu hanya menawari bahwa manusia itu berusaha sekuat tenaga dan selalu minta kepada yang di atas, tidak boleh minta ke makhluk apapun kecuali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, di sini Bunda memilih hidup menderita, mengamalkan ilmu yakin dan ikhlas dengan tapa brata, kata orang Jawa. Tidur tidak boleh pakai kasur selama 2 tahun. Harus selalu di depan pintu. Karena apa? Bunda mendoakan orang-orang untuk sukses. Bunda tuh ibarat ikan. Ikan kalau kecil berenang siang malam jarang tidur. Bunda jujur jarang tidur. Tapi kalau sudah besar digoreng yang makan orang lain. Ikan gak pernah makan. Begitu juga Bunda dengan kehidupan Bunda mendoakan orang sukses. Kan Bunda mah biasa-biasa aja. Tetap seorang Bunda, walaupun ada rezeki dari orang yang didoakan. Di sini Bunda bukan mau pamer, bukan mau istilahnya nyari sensasi, apalagi nyari popularitas. Tapi ini mencari kuantitas dan kualitas. Mantap. Bahwa ilmu itu untuk kebaikan, bukan untuk dipamerkan. Ilmu itu untuk dimanfaatkan, untuk disalurkan ke jalan yang benar. Walaupun kita bukan orang benar, tapi kita menunjukkan yang benar. Walaupun kita bukan orang yang baik, paling tidak kita mengajak yang baik. Jangan mengejek, kita mengajak. Jangan menghina, kita membina. Untuk siapapun, kapanpun, karena manusia itu berhak senang, berhak berubah. Tidak selamanya yang jahat tetap jahat, tidak selamanya yang baik tetap baik. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ustadz bisa salah, seorang penjahat bisa menjadi baik. Dan sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Mengajak kebaikan, menuju keberkahan. Kita selalu berbagi rezeki karena rezeki itu ada hak-hak orang lain. Makanya para ahli kitab, ahli tasawuf, ahli wirid, ahli zikir pasti akan tahu bahwa hak rezeki kita ada milik orang lain, yaitu 2% setengah harus dikeluarkan. Kenapa Bunda ke pasien selalu minta mahar? Bunda terangkan, Bunda selalu menggunakan wasilah doa satu wali satu nabi dengan membagi sedekah 40 orang. Karena doa satu wali satu nabi itu akan tembus ke langit 7. Akan diijabah doanya dari seorang bunda untuk hamba-hambanya, karena dibantu oleh doa-doa orang yang diminta bantuannya, yaitu anak yatim, fakir miskin, dan hamba sahaya, orang-orang yang pantas dikasih. Dan di sini sedekah bukan nilai besar kecilnya, tapi keikhlasannya dan keridoannya. Kenapa Bunda selalu berdoa setiap hajat? Tidak ingin kaya, tapi saya ingin menjadi orang yang baik, walaupun saya tidak sebaik yang diharapkan, tapi paling tidak meminta, selalu dekat dengan Allah, dan mohon rezeki yang berkah, dan ingin sedekah seumur hidupnya. Masya Allah. Dan sengaja Bunda bikin warung gratis, bukan karena Bunda banyak uang. Bunda hanya orang pas-pasan, hidup juga hanya di pinggir sungai. Tapi alhamdulillah Bunda punya anak 3, hidup mapan, punya cucu 8, dan Bunda alhamdulillah diberi umur 59 tahun, masih bisa aktivitas, dan masih banyak di luar sana butuh doa-doa Bunda, dan butuh pertolongan Allah lewat syariatnya. Itulah pengalaman Bunda, ketemu dengan sosok seorang penguasa Ratu Pantai Selatan,
dengan nama Dewi Ayu Sekarjagat bahwa saya untuk membantu orang-orang sejagat ini yang yakin ke Allah dengan syariatnya tanpa mengurangi hormat saya untuk menyekutukan siapapun karena hanya minta kepada yang di atas. Semua itu hanya wasilah karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ada mobil tidak ada pentil, walaupun itu harga mobil 1 miliar. Kalau pentilnya nggak ada, nggak bisa jalan. Maka kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Menjadi besar itu dari kecil dulu. Jangan meremehkan orang yang tidak berdaya, karena yang tidak berdaya itu akan ada manfaatnya. Itu menurut Bunda seperti itu. Kita di sini harus saling gayung bersambut. Saling asah, saling asuh. Saling memberi, saling menerima. Manusia itu banyak kekurangan, yang kurang dicukupkan, yang cukup akan merasa kurang untuk saling membantu, saling memberi, saling menasehati, saling memberi semangat. Jangan sampai kalau ada yang orang terpuruk malah ditertawakan. Seperti itu. Betul. Nah, mungkin yang kita penasaran Bun seperti ini ya. And, jadi beliau Ratu Pantai Selatan itu pas nawarinnya dia itu menunjukkan uang kah atau menunjukkan emas atau berupa berlian atau gimana? Apa berupa kata-kata aja ditawarin atau seperti apa? Enggak, jadi gini. Kamu kepengin kaya apa enggak? Enggak. Buat apa saya kaya? Kalau nanti saya jadi sombong. Nah, seperti itu. Terus kepengin apa? Saya hanya pengin kaya hati, kaya ilmu, kaya berkah, kaya manfaat untuk dunia dan akhirat. Hidup saya banyak yang membutuhkan, walaupun saya hidup pas-pasan, tapi ada orang kelaparan, ada orang kehausan, saya bisa memberi. Kenapa saya memilih hidup seperti ini? Biar merasakan kalau orang tidak punya itu seperti apa. Kita itu selalu menunduk, tapi kita tidak boleh terlalu meninggi. Karena kita itu bukan langit, kita itu bumi. Kita asalnya dari tanah. Jadi kita itu harus merendah, tapi bukan berarti merendahkan sesama hamba Allah. Seperti itu. Betul. Nah, maksudnya kan sepengetahuan Bunda, itu kalau seandainya Bunda memilih kekayaan, itu dikasih langsung uang, berlian, atau lewat jalan lain biasanya yang Bunda tahu ini? Yang Bunda tahu, bagi seseorang sosok gaib itu nggak ada yang tidak mungkin. Tapi bukan berarti di laut ada uang, nggak ada. Tapi mungkin dengan cara gaib, bisa mengambil dari banker lah, bisa dari mana aja, itu kan namanya gaib. Jadi bagi Allah juga kalau mengendaki apapun bisa terjadi, seperti itu. Nah Bun, jadi saya juga penasaran juga kan, Bunda Ratri ini kan dekat sekali dengan penguasa Pantai Selatan, tepatnya lagi Bunda Ratu Kidul. Menurut mitosnya kan katanya kalau memakai baju hijau itu sangat dilarang dan pantangan sekali. Tapi kenapa kok Bunda selalu di konten kali ini mengenakan baju hijau? Bisa diceritakan? Mungkin agak nyambung ntarnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekalian nanyanya nanti biar jawabnya sekalian. Nah terus yang kedua, ini gimana pertanyaan itu? Pertama. Yang kedua, tadi kan Bunda dekat dengan Ratu Pantai Selatan. Pernah gak masuk ke kerajaan beliau? Biar dari ngejawabnya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Benar karena Allah, salah saya manusia biasa. Percaya monggo, enggak apa-apa. Saya yang mengalami dan saya yang menjalani. Kalau dikatakan hoax memang tidak ada bukti, tapi secara supranatural saya adalah orang yang pernah dibawa ke Keraton Pantai Selatan di Pulau Majethi, yaitu di daerah Nusa Kambangan. Di keratonnya Ibu Ratu, hanya untuk memperlihatkan gemarlapnya keindahan keraton, tapi itu semua hanya bentuk maya, seperti itu. Diperlihatkan bagi orang-orang yang bisa melihat dan bisa komunikasi. Kenapa saya harus pakai baju hijau? Saya suruh ke Pelabuhan Ratu harus pakai baju hijau ini. Pengalaman saya itu jahit aja harus malam itu jadi, karena harus pakai baju hijau, karena saya tamunya. Bagi orang yang bukan tamunya, ya pasti akan menjadi dampaknya. Karena memang larangannya
Ibu Ratu tidak suka dengan kain gadung. Kain gadung itu yang hijau seperti ini. Jadi seolah menyamai. Makanya, menyamai kedudukan ibu. Tapi kenapa saya diberi kepercayaan? Karena menurut beliau saya adalah sosok wanita yang tangguh, wanita yang kuat, wanita yang bisa membawa amanah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pandang bulu, pejabat siapapun, tidak ada yang dibedakan dalam menolongnya. Seperti itu. Bunda, pada saat Bunda di keraton, yang dilihat sama Bunda itu apa saja sih, Bun? Gambarannya supaya kita bisa membayangkan apakah ada singgasana, emas berlian, atau bagaimana? Ya itu kan namanya dunia maya. Di sana ya dayang-dayang, putri-putri cantik, keraton megah, lampu-lampu yang berkelap-kelip. Terus apa itu namanya? Emas berlian yang dipertunjukkan. Seperti itu. Ada panglima, ada patih. Lengkap semuanya. Udah seperti... kereta kencana. Ada. Bunda, kalau misalkan Bunda kan ditawari kekayaan. Nah, bisa gak Bunda itu usul orang tertentu saja yang mendapatkan kekayaan dari Bunda Ratu? Satu nama misalkan. Nama ini saja yang mendapat kekayaan dari Bunda Ratu. Itu kira-kira bisa gak, Bun? Atau ada syarat-syaratnya? Bunda tidak boleh untuk ngasih kekayaan kepada siapapun. Karena kekayaan itu harus di... manusia itu harus berusaha. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Tidak boleh percaya dengan gaib bahwa nanti kalau saya bertapa di situ bawa emas satu karung nggak ada. Kalau harta karun itu ada, tapi bukan harta karun. Pada dasarnya itu ada simpanan emas-emas murni, yaitu peninggalan penjajah yang waktu ada serangan pergi. Jadi begitu juga dengan hartanya, mau kalung, mau apa, ada yang tersimpan. Seperti, mohon maaf, bukan mitos, peninggalan Presiden RI yang pertama yaitu Pak Soekarno, itu banyak kereta kencana yang satu kereta itu berlapis emas, itu sampai sekarang masih dicari-cari, setiap orang mencari harta karun, harta karun. Jadi bukan harta karun itu uang, kalau uang di dasar lautan, sedangkan sekarang kan uangnya rupiah. Dan zaman bawah kan uangnya ringgit. Kan tidak masuk akal. Nah, uang jadi koin. Yang pakai logika, kalau emas banyak di daerah Cinenjo, Telaga Salado, ada pasien saya yang menemukan jam tangan. Saat itu emas tiba-tiba datang terus minta tolong ke saya untuk dibuka. Dan ini bukan hoax, kejadian nyata, boleh ditanya, ada saksinya. Di Sumedang ada pasien saya, dia punya punya peninggalan emas murni. Atas izin Allah, alhamdulillah, lewat doa saya, lewat syariat saya, emas itu bisa digali. Tapi bukan bin salabin, tetap mencari keturunan, mencari hak waris. Sedangkan Bunda juga enggak mendapatkan. Tapi alhamdulillah dia dijual emas murni, bisa beli truk, padahal dia hanya seorang supir. Sekarang juga udah sukses, mau haji suami istri, punya kontrakan banyak. Dia seorang supir truk. Sebentar, Bun. Nunggu. Saya kutip dari pertanyaan. Kan tadi katanya orang Sumedang, dia itu dapat ilham bahwa di situ ada harta karun. Terus Bunda mungkin membantu untuk menyempurnakan, mungkin seperti itu. Membantu mengangkat. Nah, membantu mengangkat. Jadi pada dasarnya Bunda bisa mendeteksi di mana adanya harta karun, dong? Insya Allah, atas izin Allah, bisa tidak bisa, saya nggak pernah mencari. Cuman begini, kalau di suatu tempat ada yang mimpi katanya, Bun, di sana ada harta, coba dicek. Insya Allah saya bisa. Masya Allah. Jadi harus ada jembatannya dulu. Ya iya, kalau saya harus nyari-nyari ngapain. Seperti sekarang yang, mohon maaf ya, bukan saya mencari konten sensasi. Bunda didatangi peri, terus bilang bahwa di gunung, di Padang, pasien saya di belakangnya ada emas murni, tapi bukan batangan, tapi emas jadi, seperti itu. Ternyata coba dicek, ada.
Tapi belum ada, dicek ada. Udah digali gitu maksudnya. Tapi belum bisa diakses karena nunggu ahli waris. Oh, ahli waris. Tetap nyari ahli waris. Oh, berarti kalau gitu tidak boleh sembarang. Harta karun mesti ada ahli waris. Cara mendapatkan ahli warisnya gimana itu? Cara cari tahu. Ya kan contohnya begini. Kan kalau Bunda mah enggak tahu ya. Tapi ada tiba-tiba Bun, saya mimpi suruh ngambil emas. Coba dideteksi. Nah, saya mendeteksi gitu aja. Oh, ada ini di radar. Coba digali 2 meter nanti muncul apa enggak? Ternyata di Sumedang muncul Mas. Enggak, maksudnya gini, Bun. Ini yang namanya di YouTube kan mungkin banyak orang juga yang barangkali gini. Saya dapat ilham, misalkan dapat mimpi di sana ada harta karun. Berarti kalau benar, Bunda bisa meradar berarti ya. Ya kalau memang dia mimpi terus kan Bunda sholat aja dulu. Uh-uh. Terus Bunda kontak sama yang di atas, tunjukkan kalau itu benar lewat kekuatan batin. Kalau Allah memberikan kelebihan pada Bunda, berarti harus bisa menunjukkan. Nanti diradar, seperti itu aja. Kalau kita ambil contoh, Bun. Ini kebetulan kami dapat punya pengalaman dan punya informasi kalau di Gunung Cakrabuana itu ada harta karun. Betul. Belum lagi dari sejarah kan di sana gembongnya pemberontak. Ya. Mungkin saja hasil dari rampasan ke dulunya pribumi ya. Gitu ya. Pribumi. Dikubur di sana. Nah, kira-kira Bunda bisa enggak tuh mendeteksi ada atau tidak harta karun di Gunung Cakrabuana Majalengka? Sebelum panjenengan menanyakan, saya itu didatangi Eyang Cakrabuana yang di Gunung Cakrabuana perbatasan Ciamis Garut di Desa Lemasugi kan. Yeah. Saya udah pernah ke sana ke Cakrawati, pernah ada, tapi tetap nyari ahli waris. Nah, itu kan Mas gimana? Mohon maaf. Tentang maksudnya mungkin yang teman saya katakan itu kan mohon maaf, itu kan harta rampasan bunya yang dipendam. Nah, cara mendeteksi ahli warisnya gimana? Itu kan hasil dari rampasan seperti itu. Atau ada... Kan begini, walaupun itu ahli rampasan, kan ada orang yang membawa. Nah, orang yang bawa itu meninggalkan, biasanya nyari. Nyari anak cucunya. Walaupun udah meninggal. Udah meninggal, nanti kan lewatnya mimpi. Tuh ada emas buat kamu, gitu seperti itu contohnya. Jadi tidak boleh, makanya kadang orang menggali emasnya dapat-dapat, belum ahli warisnya. Jadi akhirnya pemburu harta karun, akhirnya pemburu harta korun, gitu kan. Nggak dapat apa-apa, capek. Seperti gini, UB, uang Brasil, dicari-dicari. Kan bukan uang Brasil, tapi uang gubrah. Ya, turut. Nah, Bun, Gunung Cakrabuana itu kan gembong. Bunda tahu tidak pemilik dari harta karun itu? Kalau mendengar dari sejarah kan Gunung Cakrabuana itu gembungnya teroris PKI. Nah, salah satu DITII. Oh, DITII juga ya. Pemimpinnya Jenderal Kartosuwiryo. Nah, itu berarti yang pemilik dari hartanya itu Jenderal Kartosuwiryo atau siapa? Nah, kira-kira Bunda bisa mendeteksi enggak keluarga siapa nih yang punya harta yang dipendam di sana gitu? Kalau Bunda sendiri ya kan nggak tahu, itu kan Bunda bukan asli orang sini. Mohon maaf gitu ya. Tapi kalau peninggalan Kartosuwiryo bukan peninggalan Kartosuwiryo, pengikutnya. Pengikutnya Kartosuwiryo zaman penjajahan terus digrebek, akhirnya lari tunggang langgang, segala teh ditinggalkan. Terkuburlah emas-emas itu. Karena zaman dulu kan enggak ada uang. Makanya emas. Seperti itu. Iya. Terus satu lagi, Bun. Monggo. Kira-kira Bunda bisa tidak mencari pengikut dari Jenderal Kartosuwiryo ini? Mungkin mencarinya lewat interaksi gaib, energi-energi yang di Gunung Cakrabuana. Misalkan bertanya ke makhluk gaib yang di sana, siapa pemilik dari harta karun ini? Nah, kalau sudah muncul satu nama, barangkali ada keturunannya yang bisa kita temui gitu. Kira-kira bisa nggak, Bun? Bukan bisa nggak bisa. Jadi Bunda kan nggak boleh mencari sesuatu yang bukan haknya. Kecuali orang itu nanya. Ada yang nanya, dulu pernah Bunda suruh mendeteksi di Gunung Cakrabuana, saya bilang ada.
di situ ada peninggalan emas, emasnya Mas Murni, Mas Jadi, bukan Mas Batangan. Udah jadi perhiasan. Udah jadi perhiasan. Berarti memang susah ya karena ada. Tetap harus ada hak. Jadi mungkin pada intinya kalau yang ingin berburu harta karun, cari dulu keturunannya baru bisa digali. Sebetulnya harta karun itu tidak harus diburu sih ya. Nah, adanya juga nggak tahu kan, kita itu kayak di Jawa Barat itu kan waktu zaman DITII pemimpinnya Kartosuwiryo, ada yang megang petanya. Kita tinggal cari anak cucunya yang memegang peta itu, nanti ada titik-titik, ada di mana, seperti itu. Berarti secara logika juga bisa dicari gitu ya, bisa. Tidak harus menggunakan kekuatan spiritual. Tapi kan biasanya kalau yang timunan kayak gitu udah dikuasai sama makhluk-makhluk goib yang ada di sana biasanya. Bukan dikuasai, jadi dijaga. Dijaga. Jadi kalau bukan keturunannya nggak bakalan dikasihkan. Nah, seperti di Cianjur waktu itu Bunda dibawa sama tentara-tentara di daerah Cianjur untuk mendeteksi ada emas asli, tapi sama tentara itu mau diambil nggak bisa karena mencari keturunan. Berarti memang pada orang yang mengubur harta karun itu bukan hanya dikubur saja, tetapi ada sebetulnya bukan ngubur sih. Jadi itu mah bukan ngubur. Jadi waktu ada penjajahan kan menyelamatkan nyawa. Jadi apa yang ketinggalan ya udah gitu kan. Nah, seperti itu. Bukan sengaja aku ngubur, enggak sebetulnya. Ya itu menurut saya. Ya udah Bun, terima kasih atas penjelasannya. Kita dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya dari orang sakti, orang yang menolak kaya ditawari emas pusaka dari Bunda Ratu Laut. Mungkin penjelasannya tadi udah jelas ya, gamblang di video. Kita bisa ambil hikmahnya, buang buruknya. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat ya Bun. Amin. Saya bersama rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.